Tindakan seorang lelaki yang memberi arak kepada bayinya telah menimbulkan kemarahan banyak pihak apabila video itu tular di media sosial hari ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendan Kamarul Rizal Jenal berkata, pihaknya kini sedang menjalankan siasatan berhubung rakaman video yang berlaku di sebuah flat di Teluk Bahang, Pulau Pinang. Jelasnya ketika dihubungi Malaysia Gazette, polis telah menerima laporan berhubung insiden itu dan kini sedang mengesan suspek yang terlibat. Sementara itu, Ketua Pergerakan Anti Arak Murah, David Marshall, menggesa pihak polis mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas individu yang memberikan minuman keras kepada bayi berkenaan. Ujarnya, perbuatan terkutuk itu harus dihentikan dan bayi tersebut juga perlu dijauhkan dari individu yang tidak bertanggungjawab. Tambah David, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat harus mengambil tindakan segera termasuk membuat ujian darah terhadap bayi itu bagi memastikan kesihatannya tidak terdedah dengan kandungan alkohol. Baru-baru ini tular satu rakaman video berdurasi 30 saat menunjukkan seorang lelaki memberikan minuman keras kepada seorang bayi.